Lihat dan jalani hidupmu yang sekarang dengan berani. Tak perlu lagi.
jalan pertama esok hari. Meski kau ini ujungnya nanti, tak juga tahu apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa. Persimpangan seperti jalan berjalan tua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya. Jalan yang jarang sekali dilalui, dan itulah beda kita. Itu tadi jalan yang tak ditempuh, puisi Robert Frost. Guru bahasa Indonesia kami akan memberikannya pada saya sebelum ia harus berhenti mengajar karena ada mengantong ijazah D3. Sementara semua guru di sekolah kami harus mengulangi memang esak. Dia bilang seperti ini pada saya. Filipus, pilihlah jalanmu sendiri, walau itu tak pernah dilihat orang lain. Selama ia membuatku terpaut dengan kuat pada ibu, tempuhlah. Dan setiap hari kau harus katakan pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Tapi guru yang selalu mengerti bagaimana membuat muridnya melihat ke dalam dirinya sendiri itu sudah tersingkir karena sembari jasa. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia saya mendapat banyak buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah. Dia pula yang membuat saya percaya dan kuat melawan hidup. Lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Permisi.